Yo, what's up G? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni macam biasa kita borok-borok tentang isu-isu yang agak menarik, pernah viral ke apa bala lah. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So let's get it gang. Ada satu kes ni tau. Aku sebenarnya aku save video dia kan, tapi aku cari balik post tu tak jumpa tau. Tapi seingat-ingat aku, kes ni dekat Malaysia tau aku. Dua orang manusia ni, mereka pecah masuk rumah bangla tau, rumah orang-orang luar lah, nak rompok aku, bawa pisau apa bagai. Dia bila dua orang buat kerja, dia mesti ada punya seorang yang bangang. Ha, dia tak mungkin dua-dua tu kerja clean. Ha, dia macam movie lah. Dia akan ada seorang tu bangang, dia buat benda bangang gila kan tu. Kita tengok dulu video dah. Ah, tu lah video dia. Nampak macam mereka pecah masuk ikut bumbung lah, bawa pisau. Tak tahu lah manusia zaman law ni kan, nak buat apa pun semua nak rekod. Nak buat jahat ha, nak ugut orang mahu nak rekod. Manusia ni aku rasa dah kena start pakai dashcam lah. Senang, takkan writer je pakai dashcam lah. Manusia pun pakai lah. Semua benda nak rekod pakai dashcam. Pacok kat sini, kat belakang, tapi mana pun rekod. Ha, apa-apa berlaku, post viral, ha, like banyak, orang share ramai, komen banyak, buatlah kenuri kesyukuran. Ha, benda ha, ternanti-nanti kan ha, viral tu, buat kenuri kesyukuran, buat pulut kuning, ayam gulai, nak sangat viral. Tak faham aku orang yang nak buat jahat lah. Tapi dia rekod. Apa tujuan dia rekod tu lah? Kalau antara dua orang perompok ni, aku, aku boleh-boleh tengok member duk rekod pegang pisau lah, rekod duk ugut. Aku tak jadi rompok tau, mereka tu. Aku rasa macam aku akan rompok member aku yang rekod tu. Ha, nak rekod sangat lah. Main ni aku rompok lah. Ha, najok banglo-banglo tu, rompok dia. Benda memang kantui lah. Kalau fikir logik lah, dia rekod tu kan, takkan dia nak simpan untuk personal kot lah. Takkan sebelum tidur malam-malam dia nak tengok video tu. Ha, bukan gamak awet. Kalau hang keluar suap McD dekat awet, hang rekod lain lah. Hang nak simpan malam-malam, hang nak tengok. Ha, hang nak perok dengan video tu malam-malam. Ni hang benda buat jahat. Hang post blog. Zaman law ni sat lah. Orang tag PDRM, orang tag no tag ni. Tak tahu sampai lah. Macam kes bully lah ni, hang tengok. Budak-budak sekolah zaman law ni lah. Bully orang kan, nak belasah budak, rekod buat live. Lepas tu kantui kena buang sekolah, kena panggil polis. Padahal zaman dulu ada juga bully. Zaman dulu pun ada juga bergaduh, belasah ramai-ramai. Tapi tak kantui. At least tak kantui besar-besaran lah. Ha, kalau kantui pun dalam sekolah lah. Ni kantui satu Malaysia kan, muka pembuli tu nampak pulak kan. Tak ada orang blur. Ha, bayang dia kalau dia kena penjara ke kena apa pun, orang jumpa dia kat luar kan, orang ingat muka dia. Sak. Kalau jumpa kat pasar malam, kat pasar malam lah dia kena lah. Tu lah macam aku cakap tadi lah. Kalau aku dalam ramai-ramai yang bully ataupun yang belasah tu kan, aku ada dalam tu, aku tukar target lah. Ha, ajak member-member kita belasah. Member yang pegang phone yang duk rekod ni kan, belasah ramai-ramai. Ajak sekali dengan budak yang sepatutnya dia belasah tu, belasah dia. Ha, nak rekod. So kuasa dekat tu aku untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Tak ada apa-apa aku. Gerak dulu.